Que te vaya. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وبعد رب اشرح لي صدري وهيتهنكو لبانكن له دادكو إني ويسر لي أمري دن برمدهكن له أرسنكو wahlul 'uqdatam min lisani dan uraikanlah kekeluhan lidahku yafqahu qawli supaya mereka memahami kata-kataku ini. Sidang hadirin mukminin, mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya melihat satu video klip dalam YouTube, tuan-tuan sekalian. Tajuk kita malam ni berkenaan dengan isu-isu yang berkaitan dengan hadis dhaif. Saya melihat dalam satu YouTube kritikan oleh Syekh Ali Jum'ah kepada Syekh Al-Albani berkenaan dengan penolakan ataupun sikap kita dalam menolak penggunaan hadis dhaif, dan itu disebut oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani. Jadi apa pendapat yang dikemukakan atau yang digunapakai oleh Syekh Al-Albani kelihatannya tidak disenangi oleh Syekh Ali Jum'ah. Cuma yang menariknya, tuan-tuan sekalian, walaupun Syekh Ali Jum'ah dia nampaknya memberikan kritikan keras terhadap Al-Albani, tapi bila disebut nama Al-Albani disebut dengan nama yang elok, kan? Disebut Syekh Al-Albani, kan, disebut Syekh Al-Albani rahimahullah dia sebut, kan. Kita kalau kita tak setuju dengan orang mangkuk tu kita kita ni, kita mengaji hadis ni terlebih, lebih advance, kan. Jadi kita tak setuju dengan orang dalam bab hadis ke bab apa, bab fiqh ke apa, tu mangkuk, tu ustaz mangkuk kan. Itu cara orang kita yang tak ada akhlak, tuan-tuan. Ilmu tu mungkin ada, tapi bab akhlak tu mungkin dia terlupa kot, kan, mungkin dia terlupa. Jadi saya sebenarnya Syekh Ali Jum'ah, saya lihat dia memang tak menyenangi banyak pendapat Albani. Tapi bila saya tengok YouTube tu, saya rasa menarik juga cara dia address, kan, cara dia address Albani tu. Dia tak sebut macam kita mangkuk, saya tak tahu lah Arab mangkuk apa dia tahu kan. Tapi dia sebut Syekh kan Albani, dia sebut Syekh, depan tu Syekh, lepas tu ujung tu rahimahullah. Maknanya dia masih lagi menunjukkan hormat dia kepada ilmu yang dimiliki oleh Albani, walaupun dia tak setuju banyak pendapat yang dilontarkan oleh Albani. Tapi tak apa, tuan-tuan sekalian, itu sebagai mukaddimah kepada apa yang kita nak bincang pada malam ni. Sebab di Malaysia pun, tuan-tuan sekalian, keadaan yang sama berlaku. Sebab kita ada tengok ada kelompok yang kata dhaif ni, hadis dhaif ni kita tak boleh pakai dengan beberapa sebab. Kemudian kita tengok ada juga kelompok lain yang kata dhaif ni kita boleh pakai, kan, kita tak boleh nak tolak dia begitu sahaja. Maka kita malam ni, tuan-tuan sekalian, kita cuba nak tengok bagaimana para ulama tokoh dalam bidang hadis bila mereka berbicara tentang hadis dhaif ini, kenapa dia berlegar, kenapa dia disebut, diriwayatkan dalam kitab-kitab karangan oleh para ulama, kan, apa tujuan dia dan apa sikap para ulama dalam membawa hadis-hadis dhaif ini dan sebagainya. Baik. Maka sidang hadirin mukminin, kita dapati bahawa antara perkara yang disebut oleh Syekh Ali Jum'ah
dan juga golongan yang sependapat ataupun pendapat yang sama dengan Syekh Ali Jumaah, mereka mengatakan bahawa mereka mendakwa bahawa majoriti ataupun kebanyakan para ulama menerima hadis dhaif, termasuk khususnya dia kata dalam dalam aspek fadail, dalam aspek kelebihan amalan, dan juga dalam aspek targhib dan terhib, dalam aspek kita bagi ancaman, kita bagi galakan kepada orang untuk melakukan sesuatu amalan. Maka kita nak cuba teliti dakwaan yang dibuat oleh oleh pihak yang sependapat dengan pendapat Syekh Ali Jumaah, dan kita nak cuba tengok bagaimana tokoh-tokoh besar dalam bidang hadis, sikap mereka terhadap hadis-hadis dhaif. Baik, sidang hadirin mukminin, kita dalam mazhab Syafi'i antara tokoh kita adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Itu antara tokoh yang kita ada dalam dalam mazhab Syafi'i. Kalau tuan-tuan tengok senarai, kan senarai ulama mazhab, sebahagian ulama Syafi'i berpendapat bahawa Imam Muslim, kan Muslim bin Al-Hajjaj termasuk di kalangan ulama Syafi'i. Tetapi sebenarnya para ulama tidak sependapat adakah Imam Muslim ini dari segi mazhab fiqahnya dia mengikut mazhab kita, mazhab di Malaysia, mazhab Syafi'i, ataupun mazhab lain. Sebab kita dapati sebahagian ulama khususnya dalam mazhab Syafi'i, dia kata Imam Muslim mazhab Syafi'i. Tapi kita tengok juga sebahagian ulama di Saudi, kan ulama-ulama Hanabilah berpendapat bahawa Imam Muslim dari segi fiqahnya dia banyak mengikut mazhab Hanbali. Maknanya Imam Muslim ini dianggap oleh ulama Hanabilah sebagai di kalangan mereka, di kalangan ulama Hanabilah ataupun ulama mazhab Hanbali. Maka secara mudahnya kita boleh buat kesimpulan bahawa Imam Muslim itu antara ulama yang sama ada dia dalam mazhab Syafi'i ataupun dia tergolong dalam mazhab Hanbali. Itu tak apa. Baik. Tapi yang kita nak sebut ialah bagaimana yang syarah kepada Sahih Muslim itu, yang syarah Sahih Muslim itu antaranya adalah tokoh dalam mazhab Syafi'i, iaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Baik. Dalam mukaddimah Sahih Imam Muslim, nanti kalau tuan-tuan siapa yang ada apa ni Sahih Muslim, dia boleh tengok dalam mukaddimah Sahih Muslim itu antaranya yang disebut oleh Imam Muslim, dia kata para ulama, dia kata mensabitkan, menetapkan bagi diri mereka itu usaha mereka dalam membongkar, mereka menceritakan kepada kita aib-aib yang ada, cacat celah yang ada kepada para perawi, kan. Tujuan dia apa? Supaya kita ni, tuan-tuan sekalian, bila kita cerita pasal hadis, kita cerita pasal aib perawi itu, kita boleh buat hukum. Sama ada riwayat yang dibawa kepada kita itu, kita boleh pakai ataupun tidak. Sama sebagaimana kita hari ni juga, tuan-tuan. Kita hari ni, bila kita bercakap tentang aib orang tu, kita nak tahu sebab apa kita bercakap tentang aib orang. Kalau tuan-tuan, atau kalau kita bercakap aib orang saja suka-suka nak burukkan orang, itu mengumpat. Kan? Itu mengumpat. Itu termasuk dalam riba. Maka siapa yang terlibat dalam ghibah, mengumpat, dia sebut, dia cerita pasal aib orang saja suka-suka tanpa ada sebab yang valid, maka hukumnya adalah haram, dia berdosa, kan. Dan mengumpat itu kalau tuan-tuan tengok dalam al-kabair, dia termasuk dalam dosa besar. Dia bukan dosa kecil, dia termasuk dalam dosa besar. Jadi kalau cuba bayang, kalau kita hari-hari kita mengumpat, mana hari-hari kita melakukan dosa besar. Itu kita kena hati-hati, tuan-tuan. Bila kita cakap tentang aib orang, kita kena tentukan sebab apa kita bercakap tentang orang tu. Baik. Tapi bagi sesiapa yang bercakap tentang aib orang, aib satu orang ustaz contohnya, tujuan dia pasal apa? Untuk kita berjaga-jaga, kan, dengan stand dia, dengan pendapat dia dan sebagainya. Itu tidak mengumpat. Atau kalau kita sebut istilah Al-Imam An-Nawawi dan juga istilah Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, dia kata hibah yang dibenarkan, kan? Ghibah yakni mengumpat yang dibenarkan. Maka Imam Muslim dia kata para ulama ini kerja dia ialah dia membongkar, dia buka aib para perawi, dia kata, dan golongan yang meriwayatkan khabar-khabar ini, dan dia berfatwa tentang hal itu sama ada boleh pakai ke tak boleh pakai dan sebagainya. Pasal apa? Sebab dia kata kerana adanya mudarat,
kerana adanya bahaya jikalau kita biarkan riwayat itu disebarluaskan dalam masyarakat. Jadi tujuan dia kita bongkar tu pasal apa? Bukan sebab kita suka-suka, tapi sebab kita bimbang bahaya yang akan melanda jikalau kita biarkan riwayat-riwayat seumpama itu berleluasa dalam masyarakat. Bila kita tengok perkataan Muslim bin Al-Hajjaj ini, tuan-tuan, Imam Muslim ini menunjukkan apa kepada kita? Menunjukkan bahawa kalau hari ini kita bongkar, kan, kita bongkar kesilapan-kesilapan yang dilakukan oleh para penceramah dan sebagainya, kita tak boleh kata orang tu sengaja nak bermusuh. Dah. Kita bukan soal nak bermusuh, bukan soal nak berbalah dengan orang, tapi yang kita duk bongkar cerita ustaz ni, dia suka bawa cerita bohong, dia suka bawa cerita dongeng, dia suka cerita pelik-pelik yang tak ada asas dalam agama. Tujuan kita bukan kita saja nak musuh dengan dia, tapi tujuannya supaya agama ni tidak dimudaratkan oleh orang hak macam ni. Baik. Dengan sebab apa? Dengan sebab khabar. Khabar tentang agama ni dia melibatkan isu besar. Khabar tentang agama, berita tentang agama dia melibatkan isu besar. Apa isu besar dia? Dia melibatkan hukum halal, kan? Dia melibatkan hukum haram. Dia melibatkan tentang perintah wajib, suruhan. Dia melibatkan tentang perintah larangan, pengharaman daripada agama. Dia melibatkan tentang dorongan supaya kita buat satu-satu amalan, dan dia melibatkan tentang kita kata bagaimana dia ancam satu-satu amalan kalau kita buat sesuatu amalan targhib dan terhib. Maka sidang hadirin mukminin, kita dapati bahawa dalam hal ini adalah penting peranan yang dimainkan oleh para ulama zaman dahulu untuk menapis para perawi supaya hadis-hadis yang sampai kepada kita adalah hadis-hadis yang sempurna, sifat dia yang elok. Sebagaimana kita tengok Imam Muslim, tuan-tuan sekalian, dia satu orang yang kalau kita tengok dia dengan Imam Bukhari ni, orang kata satu geng, kan, satu geng. Tapi kalau tuan-tuan tengok Imam Muslim, walaupun dia satu geng dengan Imam Bukhari dari sudut guru dan sebagainya, kita tengok bagaimana Imam Muslim ni, walaupun dia kalau kita ikut turutan tu dia nombor dua, tapi dia nak memaksimumkan manfaat hadis ni, dia sedaya upaya cuba bawa hadis yang berbeza daripada hadis Imam Bukhari. Ada hadis yang diterima daripada Imam Bukhari, tapi tuan-tuan tengok dalam Sahih Muslim, kita boleh kata bahawa Imam Muslim tak, dia tak bawa hadis yang diriwayatkan daripada Imam Bukhari. Tak ada, kan? Sebab apa, tuan-tuan sekalian? Dia nak meluaskan, kan, hadis dia nak luaskan, dan dia suka kepada sanad yang lebih kecil, sanad yang lebih kurang bilangan perawi dia. Itu usaha yang dibuat oleh Imam Muslim dalam soal hadis ini supaya kita umat yang kemudian ni mendapat manfaat yang banyak. Baik. Ibnu Rajab Al-Hanbali, tuan-tuan. Ibnu Rajab Al-Hanbali, bila dia cerita metodologi Imam Muslim, cara Imam Muslim ni, dia kata apa? Dia kata bahawa Imam Muslim ni, kita nak kenal sikap dia, kita boleh tengok kepada mukaddimah kepada Sahih Muslim. Sebab tu, tuan-tuan, bila kita baca buku, kita nak baca buku, nombor satu, kita baca hak mukaddimah dulu. Pendahuluan, kan, kita baca yang tu dulu. Law dia panggil preamble, kan, kita baca hak mula-mula, kita tengok dulu start daripada muka surat yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Kita hari ni banyak di kalangan kita, bila kita baca buku agama, yang pendahuluan tu kita tak pun ambil tahu, kan, kata-kata aluan, pendahuluan, hak mula-mula tu, muka surat pertama, kedua, kita tak pun ambil tahu. Yang kita sibuk tengok yang tengah-tengah, kita suka shortcut. Baik, sedangkan pendahuluan itulah, mukaddimah itu sangat penting untuk kita mengetahui sikap seseorang pengarang ataupun penyusun dalam dia buat buku tersebut, apa tujuan dan sebagainya. Semua dia letak pada bahagian mukaddimah, pada bahagian pendahuluan. Maka Ibnu Rajab Al-Hanbali kata, kita nak tahu sikap Imam Muslim, tengok pada mukaddimah kitab dia, Sahih Muslim. Dia kata apa? Dia kata apa? Dia kata bahawa sangat jelas, very clear, dia kata daripada mukaddimah Imam Muslim, bahawa dia mencela, kan, dia mencela para perawi daif
dan kemudian dia tolak hadis daif secara mutlak. Tengok. Jadi bagi siapa-siapa yang mengatakan bahawa Imam Muslim ni mazhab Syafi'i, yang kita cerita awal tadilah, yang kata Imam kalau dia mazhab Hanbali tak apalah, tapi bagi sesiapa yang menganggap bahawa Imam Muslim tu mazhab Syafi'i, kita dapati bahawa Imam Muslim yang kita anggap dia sebagai salah seorang ulama dalam mazhab Syafi'i pun dia menolak hadis daif secara mutlak. Itu sikap yang diambil oleh Imam Muslim, yang diulas oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali. Jadi kalau ada orang kata bahawa sikap kita yang menolak secara mutlak hadis daif itu sebagai satu sikap yang bertentangan dengan jumhur ulama, bertentangan dengan pendapat yang muktabar dalam mazhab Syafi'i, kita kata bahawa tak, engkau kena tengok dulu apa ulasan Ibn Rajab Al-Hanbali terhadap sikap yang diambil oleh Imam Muslim dalam masalah hadis daif. Maka kesimpulan yang Ibn Rajab ambil, dia kata dengan melihat kepada apa yang ditulis oleh Imam Muslim dalam mukaddimah dia tolak secara mutlak. Sebagaimana yang kita belajar sebelum ni kan, hadis daif ni macam-macam lah pendapat. Ada yang kata kita terima, kan, terima tapi bersyarat, kan, ada syarat-syarat dia. Syarat dia banyaklah, antaranya ialah kalau dia daif, dia tidak daif sangat-sangat, dia tidak terlalu daif, kan. Ada yang kata kita tolak dan sebagainya. Jadi kalau tu nak tengok Imam Muslim, kalau kita nak ambil sikap Imam Muslim sebagai lambang kepada apa yang ada dalam mazhab Syafi'i, kita kata Imam Muslim dia tolak bukan bersyarat, dia tolak secara mutlak, tak ada syarat-syarat, mutlak dia tolak. Jadi itu sikap yang diambil oleh Imam Muslim. Baik, kita tengok Ibn Rajab Imam Ibn Rajab rahimahullahu taala dia sebut dalam syarah Ilal At-Tirmizi, dia kata apa, dia kata dan yang zahirnya ma zakarahu Muslim fi muqaddimah kitabih, dia kata apa yang zahir yang disebut oleh Imam Muslim dalam mukaddimah kitab dia Sahih Imam Muslim, dia kata bahawa dia tidak meriwayatkan hadis targhib dan tarhib ni, hadis bagi galakkan, hadis bagi ancaman kepada amalan-amalan ni, tuan-tuan sekalian, yang kita kata fadail, kan, bab fadilat apa semua ni, dia tak riwayatkan kecuali daripada orang yang diriwayatkan daripadanya hadis-hadis ahkam. Apa maksud dia? Dia kata bab fadail ni, bab hadis-hadis targhib dengan tarhib ni, dia kata Imam Muslim diriwayatkan hadis tu kalau hadis tu datang daripada perawi yang diterima riwayat dia berkaitan dengan ahkam. Ahkam apa dia? Jamak bagi hukum. Hukum hakam. Ha. Plural ni, jamak ni, hukum tu apa dia? Ahkam. Masa saya di UIA, bagi siapa yang ambil bidang undang-undang dan syariah, macam saya, undang-undang dan syariah, kita ada satu subjek setiap tahun, daripada tahun 1 sampai tahun 5. Dan tahun 1 sampai tahun 5 mesti ada satu subjek, dia panggil Quranic Verses and Hadith on Law. Dia panggil, bahasa Arabnya dia kata ayat wa hadithul ahkam, ayat dan hadith ahkam, maknanya ayat Quran dan hadith yang berkaitan dengan hukum hakam agama. Jadi maksud Ibn Rajab dia kata apa, dia kata maksud dia nak bagi tahu pada kita, kalau hadis tu kita terima hanya daripada perawi yang meriwayatkan hadis-hadis hukum, maknanya apa? Hukum ni kita ambil hadis daif ke? Tak. Hukum kita tak ambil hadis daif. Paling-paling lekeh, kan? Paling-paling rendah hadis hasan, kan? Hadis sahih, hadis hasan. Ni kalau kita cakap cara mudah. Daif kita tak ambil. Sebab daif dia, kita tak boleh berhujah dengan dia. Bila dia daif, kita tak boleh berhujah dengan dia. Itu daif, kan? Yang boleh hujah apa dia? Sahih dengan hasan. Jadi bila Ibn Rajab kata sikap Imam Muslim bab targhib dan tarhib pun, dia kata dia hanya bawa hadis-hadis
Targhib dan tarhib ini hanya hadis yang datang daripada perawi yang meriwayatkan hadis-hadis hukum. Maknanya apa? Maknanya sama. Maknanya yang dhaif dia tak ambil. Kan perawi yang ada cacat celah sehingga menyebabkan hadis hukum hakam ni kita tak terima dia, maka begitulah prinsip yang sama yang diamalkan oleh Imam Muslim dalam masalah yang kita orang Melayu selalu sebut fadail. Ah, tak apa ustaz, walaupun tak sahih, walaupun tidak hasan, tapi nak bagi semangat untuk kita rajin sembahyang. Ha, lagu itulah bahasa kita kan. Ni nak bagi semangat ni suruh baca Quran, tak apa, dan dhaif pun tak apa. Kan yang penting kita banyak zikir, banyak ingat Allah Taala, dhaif pun tak apa. Kalau kita kata macam tu, bermakna sikap kita bertentangan atau berbeza dengan sikap oleh Imam Muslim yang sebahagian kita kata dia mazhab Syafi'i. Jadi itu menunjukkan kepada kita bahawa kalau kita nak ambil stand yang sama dengan stand Imam Muslim, kita kena ambil sikap yang sama, yakni dhaif ditolak secara mutlak. Itu sikap Imam Muslim. Baik. Sidang hadir mukminin, itu diulas oleh Imam Ibn Rajab dalam syarah Ilal kepada At-Tirmizi. Baik. Kemudian tuan dan sekalian, Az-Zuhli dia kata apa? Abu Abdullah An-Naisaburi rahimahullahu taala. Baik. Naisaburi dia nama yang sama yang digunakan oleh Imam Muslim, kan? Betul tak? Naisabur, Naisaburi rahimahullah, Abu Abdullah An-Naisaburi rahimahullah, ataupun yang juga dikenali dengan nama Az-Zuhli. Az-Zuhli kata apa? Dia kata wala yajuzul ihtijaj illa bil hadithil musali ghairil munqati', dia kata kan, alladhi laysa fihi rajulun majhulun wala rajulun majruh. Dia kata Az-Zuhli kata apa? Az-Zuhli kata wala yajuzul ihtijaj, tak boleh berhujah, tak boleh berhujah, dia kata illa, kecuali dengan hadis yang macam mana. Nak berhujah ni dengan hadis yang macam mana? Dia kata tak boleh berhujah dengan hadis kecuali hadis tu dia kata al hadisul musal, kan, hadis musal. Musal apa dia? Mausul, hadis bersambung. Wa ghairil munqati', tak boleh hadis munqati', hadis yang putus tak boleh, hadis yang putus tak boleh. Kita nak mudah faham, kita cerita gini. Dhaif ni banyak sebab. Dhaif banyak sebab. Salah satu sebab yang menyebabkan hadis tu dhaif antaranya ialah chain of narration dia, kan, rantaian perawi dia, chain of narrators dia, rantaian perawi dia putus. Antaranya hadis mursal apa semua kan, kita belajar. Maknanya Abu Abdullah An-Naisaburi dia kata apa? Dia kata kalau hadis tu dia putus rantaian perawi dia, mursal dan sebagainya, tak boleh. Kalau hadis tu hadis munqati', tak boleh kita berhujah dengan hadis tu. Jadi salah satu sifat yang ada kepada hadis dhaif, hadis tu dia jadi dhaif, salah satu sebab kerana sanad dia terputus. Jadi bila sanad terputus, kita tengok hadis tu dhaif. Okey, bila dia dhaif, nak tahu pasal apa dia dhaif? Tengok-tengok, kita cek, rupa-rupanya rantaian perawi dia putus, terputus. Maka termasuk dalam kata-kata Az-Zuhli bahawa dengan sebab rantaian perawi itu terputus pada hadis dhaif itu, itu yang menyebabkan dia dhaif, maka kita tak boleh berhujah dengan hadis itu. Mudah je nak faham, kan? Alladhi laysa fihi rajulun majhul, dia kata serta tidak terdapat padanya rajulun majhul, kan, tak ada perawi majhul dan tidak ada perawi majruh. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, dalam Al-Kifayah Az-Zuhli ni kata tak boleh kita berhujah dengan hadis yang macam tu. Jadi kalau ada orang kata hadis dhaif kita boleh buat hujah, jawapan dia ni, jawapan dia ni, dia dhaif pasal apa? Putus rantaian perawi dia, jawapan dia tak boleh. Baik. Kemudian
Apa yang saya nak tekankan pada malam ni tuan-tuan? Kita nak tekankan bahawa stand yang kita ambil tentang hadis do'if ni bukan stand yang syaz, bukan pendapat yang pelik, bukan pendapat yang ganjil. Dia adalah pendapat yang mu'tabar, kan, qaul yang mu'tabar dalam bidang hadis. Ini antara pendapat yang mu'tabar, sikap yang para ulama ambil terhadap hadis-hadis yang terputus sanad perawi dia. Baik, kemudian kita tengok dia kata apa. Dia kata la yaktabul khabar, dia kata anin nabi sallallahu alaihi wasallam hatta yarwiyahu thiqatun an thiqah. Tidak boleh ditulis khabar, mana tak boleh kita bawa hadis, kita bawa hadis, tak boleh kita tulis khabar daripada nabi sallallahu alaihi wasallam hingga diriwayatkan, hatta yarwiyahu, hingga diriwayatkan oleh siapa? Hingga diriwayatkan oleh thiqatun an thiqatin, daripada seorang perawi yang thiqah, daripada perawi yang thiqah. Mana perawi tu kita cek satu-satu, dia kena thiqah. Cuma kita tak pandai, saya tak pandai nak cek perawi thiqah ke tak thiqah, kan. Okay, apa ni, Pak Mik boleh? Pak Mik boleh kot. Kan? Kita pun taklid, kan. Kalau orang kata taklid langsung tak boleh, tak juga, kan. Taklid ni boleh, kan. Cuma taklid buta yang tak boleh. Taklid buta tak boleh. Tapi taklid dalam bidang, dalam ilmu yang kita tak pandai, yang kita sukar untuk kita kuasai, boleh. Contoh, kita tengok Bukhari, kan, Sahih Bukhari. Kita kata ni ada sahih. Yang kita tahu sahih tu kita cek sendiri ke? Tak, kita tak cek sendiri. Kan, kita taklid. Taklid kat siapa? Taklid kat Bukhari. Kan? Dia memang dah proven, kan? Seorang prominent scholar dalam bidang tu, mana kata-kata dia, apa yang datang daripada dia menjadi authority, menjadi authority. Imam Bukhari kata, orang tak tikai dah. Kan? Bagi siapa yang buat PhD, yang buat master, dia tahulah, kan, bila kita mengaji post graduate, tapi saya rasa bachelor pun dah tahu dah, bila kita nak buat tesis ataupun kita nak menulis, bila kita buat dia panggil pada bab pertama, bab kedua tu, kan, kita nak cerita perbahasan sebelum ni tentang tajuk yang kita duk buat tu, bila kita nak cerita yang tu, kita nak nakal, nak petik kata-kata siapa, kita tak ambil kata-kata orang yang orang tak dikenali dalam bidang tu. Kita ambil orang yang memang dikenali, dah establish nama dia dalam bidang tu, kan. Macam tesis saya, tuan-tuan, tajuk apa ni, al-hiyal wal makharij, kan, al-hiyal wal makharij, helah dan juga makharij ni jalan keluar, kan. Bila kita nak cerita bab tu, siapa di antara tokoh yang banyak cakap tentang tajuk ni, antara kita tengok di kalangan ulama Islam, siapa dia? Khususnya dalam mazhab Hanafi, ulama mazhab Hanafi banyak cakap bab ni. Kita pun rujuk banyak kitab mazhab Hanafi dalam bab ni. Sikit kita rujuk dalam mazhab Syafi'i. Pasal apa? Tajuk ni, hiyal ni, helah ni yang terkenalnya dalam mazhab Hanafi. Maka banyaklah rujukan kita dalam mazhab Hanafi. Orientalis, siapa dia orientalis yang banyak cakap tentang hiyal dan makharij? Oh, ada nama-nama dia. Ada lagu tu. Kan? Kita tak ambil nama-nama yang tidak terkenal. Kita ambil nama, kalau orang tengok nama ni, orang tahu dah, orang tak soal dah. Ada lagu tu. Sama juga bila kita taklid, tuan-tuan sekalian, kita taklid nama yang hebat, kan? Siapa ni yang kata hadina sahih? Sazar kata sahih. Siapa nak pakai? Siapa dia Sazar? Siapa? Orang tak kenal siapa dia, kan? Orang dekat perai kenal kot, kan? Tapi siapa tak tahu, kan? Tapi kalau sebut siapa kata sahih, Albani kata sahih, kan. Ahmad Syakir kata sahih. Arnaud kata sahih. Orang tak tikai dah. Oh, Syekh Syuaib Al-Arnaud. Ini nama-nama yang gah, kan, nama-nama yang besar. Sama dengan mazhab fiqh. Mazhab fiqh, tuan-tuan kata, ni pendapat siapa dia? Oh, pendapat Ibnu Hajar, kan, dalam mazhab Syafi'i. Pendapat siapa? Ar-Ramli. Oh, ni nama-nama besar dalam fiqh Syafi'i. Maka orang tak tikai dah. Walaupun kita taklid. Sama juga dalam Sahih Muslim. Kita kena hadirin sahih. Engkau tahu dia mana sahih? Tahu sebab dalam Sahih Muslim kita taklid kepada Imam Muslim. Ha, yang tu dibenarkan, kan? Yang tu dibenarkan. Taklid yang macam tu dibenarkan. Baik. Balik pada cerita kita ini, maka dia kata hendaklah perawi tadi thiqah, kan?
yarwiyahu thiqatun an thiqatin, diriwayatkan oleh perawi yang thiqah daripada perawi yang thiqah, hatta yatanahal khabar ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bihadhihi as-sifah. Dia kata sampai berakhir pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sifat ini. Sifat ini tu sifat apa? Sifat thiqah. Sampai berakhir kepada Nabi, mana rantaian perawi itu bersambung, bersambung, bersambung daripada perawi yang thiqah kepada perawi yang thiqah kepada perawi yang thiqah sampai kepada Nabi, tak putus, dan semua tu thiqah. Ha, ni syarat dia. Kan? Maka sebab itu kita tengok bahawa pendirian kita dalam menolak penggunaan hadis daif ni bukan benda yang pelik. Ini dah establish dah. Kan? Benda dah establish. Dan dia kata apa? Dia kata wala yakunu fihim rajulun majhul wala rajulun majruh fa idza thabata al khabaru an an nabiy sallallahu alaihi wasallam bi hadhihi as sifah wajaba qabuluhu wal amalu bihi wa tarku mukhalafatihi. Dia kata apabila telah sabit, telah tetap sabit khabar itu, mana hadis tu memang betul-betul kita yakin dia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka wajib dia punya natijah dia, natijah dia apa? Wajib kita terima. Bila dah sabit dah, memang sampai kepada Nabi, rantaian perawi itu bersambung sampai kepada Nabi, dan semua perawi itu siqah, cukup syarat semua, dia kata maka pada masa itu wajib untuk kita terima. Wajib untuk terima. Dan mengamalkannya serta meninggalkan watarku dan meninggalkan mukhalafatih, apa-apa yang menyalahinya, yang bertentangan dengannya. Maksudnya apa? Maksudnya kalau sampai kat kita hadis Nabi makan guna tangan kanan, jangan kita pergi makan tangan kiri. Ha, lagu tu maksud dia. Bila dah sabit dah hadis tu Nabi buat macam tu, jangan kita suka buat benda yang bertentangan dengan amalan Nabi. Orang kita suka buat benda hak orang larang. Kan? Hak mana mak larang, hak ayah larang, hak tu yang kita suka buat. Kan? Hak kerajaan larang, hak tu lagi suka. Kerajaan kata jangan demo, nak demo juga. Ah, lagu tu lah. Ni saja nak usik-usik ni. Kan? Saja je kan? Ah, contoh kan? Contoh. Ah, kan? Lampu merah, berhenti. Bukannya suruh pergi. Tak, nampak kuning yang tekan minyak. Kan? Dia pederah juga. Ah, lagu tu lah manusia ni. Kan? Dia bukan dalam bab agama je, bab dunia pun lagu tu. Hak mana orang larang, hak tu hak dia suka buat. Dia bukan apa, dia thrill tu ada. Kan? Dia susah payah tu ada, itu yang seronok. Dia macam gini tuan-tuan. Ingat masa kita kecil-kecil dulu kan? Makan buah jambu kat mana sedap? Oh, tak nampak sedap tu. Makan buah jambu kat dekat kedai, mana sedap? Tak sedap tuan-tuan. Saya, masa saya kecil-kecil dulu, mak saya meniaga. Kan? Mak saya dia ada kedai, kita panggil mini market. Oh, masa kecil minimarket, sebab tu orang kata saya ni anak orang kaya. Balik sekolah nak masuk dalam rumah tu kena lalu ikut twisties, lalu ikut chewing gum dulu. Masuk poket, masuk poket. Seronok, orang kata, orang kata untung kau ni kan. Mak ada kedai memang untung pun. Nak masuk on the way, nak masuk dalam rumah dengan beg-beg sekolah tu, poket penuh. Mak marah, mak kata jangan ambil tu, mak nak jual. Okey mak, okey. Okey saja. Tapi tangan duk ambil bubuh kan. Jadi buah jambu tu sekali, mana sedap kat kedai? Tak sedap. Hak sedap bila kita panjat tu kat atas tu, boleh ambil, boleh gigit kat atas tu, syok. Hak lagi syok kalau ada tok imam lalu kat bawah. Tu lagi syok. Tok imam gaya bazikah tu yang jadi mangsa tu. Lama kecil-kecil dulu kan. Jadi kalau setakat nak panjat ipoh tu tak heranlah. Kan, ipoh tak heran kan. Ipoh dia tak bergerak tuan-tuan. Ipoh tak bergerak. Pokok jambu dia bergerak, dia berayun lagu tu. Kan, dia berayun, makan jambu sampai berayun. Oh, tu memang syok. Nasib baik tidak syahid pada masa tu. Kan. Kalau nak cerita nakal ni setakat ipoh tak pelik eh. Tak pelik. Jadi, hak mana orang larang, hak tu yang kita suka. Kerajaan kata tak boleh panjat ipoh tu, tu signboard, bukan untuk bukan untuk pergi buat buai atas tu. Dia tak, dia buat buai atas tu. Kan. Jadi
Hadis Nabi lagu tu, tuan-tuan. Bila Nabi makan tangan kanan, jangan kita pergi makan tangan kiri, kan? Ha, jadi itu. Maka dia kata tak boleh, dia kata kita melakukan amalan yang bertentangan dengan sunnah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian kita tengok dalam Al-Marasil, Ibnu Abi Hatim rahimahullahu taala, dia kata apa? Ini semua cerita pasal sikap para ulama terhadap hadis dhaif. Imam Ibn Abi Hatim kata, sami'tu abi, dia kata, aku dengar ayah aku. Siapa dia? Ayah Ibn Abi Hatim. Nama pun Ibn Abi Hatim, mana ayah kepada Abu Hatim lah. Ha, lagu tu, kan? Macam kita kata Ibn Umar. Ibn Umar maknanya Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar. Baik. Aku dengar ayah aku. Siapa dia ayah dia? Abu Hatim Ar-Razi. Abu Hatim Ar-Razi. Dan dia kata, wa Aba Zura'ah. Dan dia juga dengar daripada Abu Zura'ah. Abu Zura'ah berkata, yaqulan, dua-dua orang ni kata, ayah dia Abu Hatim pun kata, Abu Zura'ah pun kata, benda hak sama. Apa dia? La yahtajju bil marasil wa la taqumul hujjatu illa bil asanidis sihahi muttasilah. Dia kata, wa kadza aqulu ana. Dia kata tidak boleh berhujah dengan hadis-hadis mursal. Tak boleh berhujah dengan hadis mursal. Hadis mursal ni hadis munqati', yang terputus sanad dia. Tak boleh. Hadis dhaif. Hadis dhaif. Cerita ni tuan-tuan, bukan hadis maudhu'. Maudhu' tajuk lain, bukan tajuk malam ni. Tajuk malam ni hadis dhaif. Dan hadis mursal ni salah satu sifat hadis dhaif ialah hadis mursal. Dia mursal. Maka dan dia kata tidaklah tegak hujah kecuali dengan hadis yang mana sanad dia sahih lagi muttasil, yakni bersambung, tak putus. Jadi nak hujah dengan hadis yang tidak putus sanad dia. Kalau putus tak boleh. Maka dia kata wa kadza aqulu ana, dan macam itulah juga aku ni Ibn Abi Hatim berkata benda yang sama. Aku pun kata benda yang sama. Mana aku pegang dengan stand yang sama sebagaimana stand apa ni ayah aku Abu Hatim, dan juga stand yang diambil oleh Abu Zura'ah, benda yang sama. Nak hujah dia kena bersambung sanad dia, tak bersambung tak boleh. Dan kemudian ulama yang lain pula, nama dia Ibn Hibban rahimahullahu taala. Ibn Hibban dia cerita pas dia bawa banyak hadis lah, beberapa hadis pasal dilarang mengkazaba alaiya, kan, dilarang kita ni berbohong atas nama Nabi. Siapa-siapa bohong, siap sedialah. Ha, no. Ha, no. Siap sedia dalam tu. Na'udzubillah, kan? Na'udzubillah. Ha. Bila dia cerita-cerita tu, hadis-hadis yang pasal tu, larangan berbohong atas nama Nabi, apa semua berdusta atas nama Nabi, cerita ancaman Nabi neraka, apa semua, na'udzubillah ni tuan-tuan sekalian. Ibn Hibban kata apa? Ibn Hibban kata, dan setiap orang, dia kata, fakullu syak, dia kata setiap orang yang syak fima yuri, apa fima, pada hadis yang diriwayatkan annahu sahih atau ghair sahih, sama ada dia sahih atau tak sahih. Siapa-siapa ragu-ragu hadis ni sahih ke tak sahih, kan, dia tak pasti, dia tak pasti sahih ke tak sahih, maka dia kata dakhilun fi zahiril khitab hadhil khabar, maka dia kata hak ni yang masuk dalam zahir khitab hadis ni. Saya tak bohong atas nama Nabi, cuma saya tak pasti dia sahih ke tak sahih. Dak Ibn Hibban kata bila hang tak pasti sahih ke tak sahih, hang bawa juga hadis ni, engkau bawa juga hadis ni, itu yang nama dia berbohong atas nama Nabi. Ha, tu Ibn Hibban kata. Bila kamu ragu-ragu, kamu syak. Mana bila kita nak bawa hadis, tak boleh hadis yang kita ada syak. Kalau kita ragu-ragu je, baik jangan. Baik jangan sebut. Ataupun kalau nak sebut pun boleh, tapi kita kena sebut pendirian kita. Apa dia? Ada hadis ni tapi saya tak pastilah hadis sahih ke tak. Itu tak apa. Mana kita nak tanya orang, kan? Supaya kalau ada orang siapa-siapa yang tahu, dia boleh perbetulkan kita. Itu tak apa.
Ni cakap tu macam confident lah kan, confident macam soheh-soheh sungguh. Ah kan, ah tu jangan. Ni banyak kita perhati, minta maaf lah, kita bukan nak kutuk siapa-siapa, tapi kadang-kadang ustaz-ustaz kita sendiri pun ada hak perangai lagu ni. Yelah, cakap kalau tak confident orang tak panggil pula. Jadi cakap kena confident lah. Dia punya confident sungguh-sungguh confident. Cek-cek tengok, alamak. Alamak, hadis ni ada problem. Ah jangan. Jangan buat perangai macam tu. Pasal apa? Sebab Ibn Hibban kata, perangai macam tu lah hak masuk dalam hadis man kadzaba alayya kan muta'ammidan, kan siapa-siapa yang bohong atas nama aku dengan sengaja, maka siap sedialah dia kan dengan tempat tinggal dia api neraka. Maka Ibn Hibban kata, walaupun kita rasa kita tak bohong, aku tak sengaja nak bohong atas nama Nabi, tapi bila kita bawa juga hadis yang kita tak pasti sahih ke tidak, maka itu maksud khitab yang ada dalam hadis itu, yakni sengaja berbohong atas nama Nabi. Jadi tuan-tuan nak share, nak forward dalam Facebook, dalam WhatsApp, dalam Telegram, ada hadis apa-apa sekalipun, jangan share. Kecuali kita dah check status hadis tadi macam mana, baru boleh kita share, baru boleh kita forward. Sebab kita bimbang, kita duk share forward, tiba-tiba bukan dapat pahala, dapat dosa. Itu yang kita bimbang. Maka Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Dia kata dalam hadis, dia ada satu hadis tu, cukup seseorang tu berdosa bila dia pergi cerita semua benda hak dia dengar. Kan? Dia dengar je satu cerita, dia terus sebar. Jangan. Jadi bila cerita pasal hadis tu, Ibn Hibban ni kata apa? Ibn Hibban kata apa? Ibn Hibban kata dalam hadis tu ada larangan daripada Nabi untuk kita ni jangan cerita segala benda hak kita dengar. Pantang dengar sikit. Oh, ustaz, saya dengar 5. Saya pun cerita 5 juga. Ada satu yang tak boleh tu. Kan? Dapat 5 cerita, cerita 5 juga, yang tu bahaya. Makna kena tapis. Kan? Kena tapis. Cerita yang kita dengar kena tapis. Tuan-tuan tahu tapis macam mana? Tuan-tuan buat air apple. Saya suka apa? Blend. Dia panggil blend eh? Bukan blend, apa? Blend dia panggil, blend, ha, blender kan, ha, blender, blend lah. Kita blend apa ni, buah-buah fresh orange ke apa, kita blend apple kan. Bila kita blend air apple, air buah lah, bila kita tapis apa jadi, air hak banyak tadi dia tinggal sikit, dia tinggal separuh. Pasal sebab kita dah filter, kita tapis dia, hak mana kulit, hak mana apa-apa semua tu dah kita tapis, dia tinggal bukan semua, dia tinggal separuh. Dia lagu tu lah. Bila kita dengar satu-satu cerita, dapat katalah 10 kan, jangan cerita 10, jangan cerita 10, cerita berapa? 20. Tu lagi teruk. Dia siap buat teruk tambah, dia buat cili, dia buat tomato, dia buat apa semua, lagi banyak cerita. Hak dia dapat 10 je, dia pergi tak teruk tambah jadi 20. Tu lagi teruk. Hadis tu bagi tahu kat kita, kita terima ni apa, perumpamaan mudah, dapat 10, cerita 10 pun Nabi larang. Cerita semua hak kita dengar tak boleh, kena cerita sebahagian. Apa maksud sebahagian? Kena tapis, kena tapis, tengok hak elok je. Maksud macam mana? Iaitu dia kata dalam hadis itu terdapat larangan bagi seseorang untuk menceritakan semua benda yang dia dengar sehingga dia ketahui secara yakin akan kesahihannya, kemudian dia ceritakan balik tanpa dia menceritakan yang tidak sahih. Itu yang kata tapis tu. Dapat 10, tapis, 4 kita buang, cerita ke orang 6 je. Itu betul. Dapat 10, tapis, boleh pakai 2 je. 8 buang. Itu betul. Kita tak. Kita dapat yang copy paste, banyak tu sejengkal, tambah lagi kat bawah, lagi cantik. Kan? Sampai bila dapat kat orang lain, tengok, aku post tadi sejengkal je. Bila dapat balik, dah macam... dah pusing balik kat kita, tengok-tengok dah 2 jengkal lah. Orang tu tambah, orang ni tambah dan sebagainya. Tu tengok cerita yang budak mati kena patuk di sekolah di Kelantan tu kan. Lagu tu boleh keluar gambar-gambar budak apa? Gambar ular.
Yang sekolah syari tak jumpa, dia jumpa. Ni ular yang patut budak tu, dia kata. Bomba cari tak jumpa, sekolah dah dah tarik apa yellow tape semua tu, cari ular tak jumpa, tak tahu ular apa. Kita jumpa. Hak seorang lagi dia tunjuk dua ekor, dia kata bukan seekor, dua ekor. Ha tu lagi dia. Ha tu lagi kemas cerita dia. Ha ni. Jadi orang hak buat kerja lagu tu, kita nak bagi tahu ni. Nak bagi tahu ni. Orang hak buat cerita lagu tu, kalau 10 cerita 10 pun Nabi dah larang, cuba bayang orang hak tokok tambah hak ular tak jumpa, lah kali jumpa dua ekor ular. Cuba bayang dosa free hak dia dapat. Tak pasal-pasal dia dapat dosa. Jadi kita jangan terlibat benda-benda lagu tu. Jangan terlibat. Baik, kemudian tuan dan sekalian, kita dapati juga bahawa sikap para ulama ni dalam bidang hadis ni, dah 8.50 kita nak berhenti lah. Tapi ada orang marah kat saya, ustaz nak berhenti tak ada contoh pula. Pak contoh-contoh bila nak berhenti kan? Susah ni. Lawyer dia bukan pandai nak berhenti. Kan? Hakim suruh duduk, tak duduk. Tak duduk dia terus juga. Lawyer tuan lawyer kita tahu. Bila hakim suruh duduk kan, kita kata one minute kan? Satu minit, satu minit. Satu minit tu boleh setengah jam pula. Kan? Seminit sebelah kita jadi setengah jam. Otak lawyer ni dia pandai pusing kot tu, pusing kot ni. Kan? Jadi minta maaf lah tuan-tuan mengaji dengan lawyer lagu tu. Dia kata kesimpulan lah. Lepas kesimpulan ada kesimpulan pula. Lepas ada contoh pula. Baik, tuan-tuan sekalian, saja melawak lah, saja melawak. Baik, tuan-tuan sekalian, pasal apa? Sebab sikap ni kita ambil daripada Quran. Bukan ulama reka sikap ni, kan? Sikap yang kita ambil ni berdasarkan Quran. Bila Quran, maknanya dia berasal, dia datang daripada Allah. Sikap kita ambil ni berdasarkan ajaran Allah. Contohnya surah Yunus ayat 36. Surah Yunus ayat 36. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa zanna. Kan? Dan kebanyakan manusia ni dia tak buat benda tu, dia tak ikut kecuali zan, kecuali sangkaan. Manusia ni dia buat benda sangkaan je. Hak banyaknya. Bukan fakta yang betul. Bukan ada bukti. Dia zon je. Dia main agak-agak je. Maka Allah Ta'ala kata, la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya sangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Nak capai kebenaran, jangan duk bergantung pada sangkaan. Nak cari kebenaran, cari fakta, cari bukti, cari dalil yang betul, yang terang. Kan? Yang sahih. Ha, jangan kita duk main agak-agak. Hadis Nabi tuan-tuan sekalian, benda yang tak boleh main agak-agak, tak boleh, benda yang bahaya. Sebagaimana kita syadid dalam bab Quran, kan, nak pastikan Quran ni betul-betul asli, samalah dengan hadis tuan-tuan sekalian. Jangan kita sembrono, ikut suka kita sebar benda yang kita tak pasti. Kena pasti baru kita sebar dulu. Surah Al-An'am ayat 116. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillahi in yattabi'una illa dhann. Allah Ta'ala kata, dan jikalau kamu ikut kebanyakan majoriti manusia yang ada di atas muka bumi Allah Ta'ala ini, nescaya mereka akan menyesatkan kamu di jalan Allah Ta'ala. Kita duduk elok-elok pada track jalan Allah, ikut majoriti manusia, habis dia tarik kita melencong daripada sabilillah, daripada jalan Allah Ta'ala. Mereka itu tidak lain melainkan hanya mengikut zon semata-mata, ikut sangkaan semata-mata. Ini larangan dalam Quran supaya kita jangan duk buat ikut suka kita, ikut sangkaan. Check dulu, kan? Check fakta kita dulu. Begitu juga tuan-tuan sekalian, dalam satu hadis, hadis Bukhari, saya ambil matan je, saya tinggalkan sanad dia itu. Hadis Abu Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdhabul hadith. Nabi kata, jauhilah sangkaan, kerana sangkaan itu adalah sedusta-dusta perkataan. Pokok tu bergoyang, ada cerita, tapi kita tak check cerita tu betul ke tak betul. Jangan. Orang Melayu kata,
Kalau tak ada angin takkan pokok bergoyang. Itu masalah. Okey, itu masalah. Saya dekat mahkamah tuan-tuan. Ini cerita mahkamah syariah lah kan. Cerita mahkamah syariah, biasalah suami isteri bergaduh. Bila suami isteri bergaduh, masing-masing nak buat keluar cerita, nak hentam kawan tu. Minta maaf lah, saya cerita sikit kan. Benda ni sensitif, tapi nak bagi contoh yang ni. Cerita dia, suami ni kahwin dua. Isteri lawan, isteri pertama lawan. Kan, isteri pertama lawan. Lawan dia nak batalkan nikah suami dia hak kahwin yang kedua tu. Bila dia nak batalkan, apa yang dia perlu buat? Dia kena burukkan suami dia. Betul tak? Dia kena burukkan suami dia. Bila nak burukkan suami, apa benda hak paling berkesan sekali? Cerita ada bilik tidur. Itu paling berkesan sekali. Jadi satu perempuan ni dalam mahkamah, dia kata, suami dia, dia kata nak kahwin macam mana? Dia kata nak kahwin. Dia kata, dengan saya pun dia tak larat. Dia pergi cerita lagu tu. Dia ceritalah 5 minit lah, 1 minit lah, apa, macam-macam cerita keluar. Kita dengar, ya Allah, kan cerita tu. Baik. Yang anak guam saya, klien saya ni, ustaz, jangan percaya ustaz, bohong ustaz. Anak guam ni, oh jangan percaya. Lah, aku bukan nak percaya, aku nak kena tulis. Nak kena tulis. Dia bimbang, kita, dia tengok kita duduk tulis kan. Duduk tulis-tulis. Ustaz, jangan percaya, jangan percaya. Cerita lagu tu, tuan-tuan. Orang Melayu kita kata apa? Kalau bohong, takkan bohong semua. Dia keluar ayat tu. Kalau bohong pun, kalau 10 tu bohong, takkan 10-10 bohong. Mesti ada 2-3 hak betul. Habis. Okay. Kalau tak ada angin, takkan pokok bergoyang. Habis. Pakai buah tu habis, tuan-tuan. Ni tu contoh mudah je lah kan. Nak ceritanya, kita dalam bab agama ni, sangkaan, zon tu, Nabi suruh kita buang. Jangan kita duk ikut sangat kan, kecuali bukti jelas kan, bukti jelas. Fadhal, teruskan. Maka dengan sebab itu, tuan-tuan sekalian, sebagai kesimpulan, ini betul-betul kesimpulan. Hadis daif ini kita dah cerita tadi. Bila kata hadis daif, adalah hadis mardud. Mardud mana hadis yang ditolak, yang tertolak. Itu bukan pendapat yang pelik kan, itu bukan pendapat yang pelik. Kalau ada orang kata, oh kita mazhab Syafi'i, memang kita terima hadis daif. Hak kita cerita tadi kan, hak kita cerita tadi termasuklah kalam para ulama mazhab Syafi'i sendiri pun kita bawa, menunjukkan bahawa mereka memasukkan hadis daif dalam kategori mardud kan. Dalam kategori mardud, hadis yang kita tak terima pakai, hadis yang kita tak pakai. Kalau nak pakai pun, kalau nak pakai pun, ada syarat-syarat yang ketat. Ada syarat-syarat yang ketat. Maka kita nak menyeru kita semua pada malam ini, utamakanlah hadis-hadis yang sahih kan, hadis-hadis yang hasan. Hadis daif ni kalau nak pakai macam yang kita sebut tadi, pakai dengan syarat yang ketat. Dan sebab kita tak mau termasuk dalam kategori orang yang kadzaba alayya kan, orang yang berbohong, berdusta atas nama Nabi, sebab ancaman Nabinya ialah api neraka. Na'udzubillah min zalik. Sidang hadirin mukminin, mudah-mudahan ini menjadi faedah kepada kita dalam beragama. Mudah-mudahan pahala yang terbaik daripada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.